TYT Sarawak nerima penuai basah dari Komiti Pengambil Islam Gau Unimas. Kemeran pengurus mengatur perkara belanja. Pengawal beri bantu bagi sekolah primary di Kemerat. Bazar Ramadan Sibu tahun tu lebih mana hari ke udah. Selamat lemain serta merita bebasan bagi kita semua. Aku Sima Tawil. Dekat bulan kita bak boleh tenuka sebagai Iban. Tuan yang bagi menua TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, sudah menerima penduai basah dari Komiti Pengerami Islam Sarawak di Astana Negeri Sarawak hari 2. Chairman Mendam Komitinya, Dato' Abdul Rahman Junaidi Madah, tuju penemuai basah sidak dikenal Madah ke pengawal dengan ngatur Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Renggan Negeri Sarawak. Untuk menghantar jemputan rasmi kepada Tuan Utama Yang Dituan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi Tun Jafar bersama dengan Tun Wan Tuan Sebusi untuk hadir menjadi tetamu kehormat kami majlis dalam majlis sambutan Nuzul Quran mereka Sarawak yang akan diadakan di di daerah Gedung di Masjid Al-Kausar Gedung bertarikh 27 Ibu dan Mac bersama dengan 16 Ramadan. Jadi pada hari tersebut Tuan Terutama Tun Pensri akan menjadi tetamu kehormat dan terus hadir juga ialah Yang Berhormat Premier Sarawak bersama dengan Puan Suri Dato' Abdul Rahman Haji Jumaini. Yang madah ke perkaranya, Maidrana Media nangkannya. Kelimpah harinya, Dato' Abdul Rahman madah ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran yang di program Islam kedua tahun itu. Ia adalah salah satu pada 6 perayaan utama, perayaan Islam utama di Sarawak. Sebelum ini, itu pada minggu lepas, kita telah pun menyebut Tuan Utama Yang Pertuan Negeri, Tun Pensri, bersama dengan Tuan Puan untuk perayaan pertama yang dilanjutkan oleh Majlis Islam Sarawak iaitu Majlis Tilawah Al-Quran dan Menghafaz Al-Quran di bahagian Limbang. Penantai Komiti Sidang Belah di Sempulang yang dipertua Kaunsil Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Mufti Sarawak, Datuk Kipli Yassin, Direktur UBS Pengarah Islam Sarawak, Datuk Khalidi Ibrahim, Gau Residen Sita Semerahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang. Nangkanya Tun Pensri Dr. Wan Junaidi menghabisi menerima penuai basah dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Mandal Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, Maidranau nangkanya madah ke penatai sidak dikenal madah ke berita pemandu baru berkaul UNIMAS. Kok ya sidak megak minta TYT Sarawak nyadi Chancellor UNIMAS. Di mana kita minta perkenan Tun untuk dimajukan kepada kementerian dan seterusnya agung dan seterusnya telah dapat tarikh, nanti kita akan buat permasyuran di istana untuk Chancellor dan kita juga memberi sedikit sebanyak perkembangan di UNIMAS, terutamanya kita akan adakan syarahan Chancellor di mana Tun akan melakukan syarahan kepada audien di UNIMAS. Bab perkara bukai Profesor Dr. Ahmad Hatta Madafi Dimas dengan ngatur syarahan Chancellor engkau pengerami convocation kena 4 dan 8 November tu ilah. Belak datai mayanya Chairman Komite Direktur UNIMAS Tan Sri Dato' Sri Panglima Sulong Mat Jerai ngau sabit mandal Chancellor perkara pelajar ngau alumni Profesor Insinyur Teknologis Dr. Al-Khalid Otman. Berita nangkan tu. UPS Menteri Ngau Agensi Perintah Negeri dipinta ngemeran ke pengurus buat pengawal berkaul ngatur belanja. Sapit Menteri Ba UPS Premier Sarawak Integriti Ngau Masman Dr. Juanda Jaya Mada isu pengurus nyadi perkara di Kemerat ke alai beberapa bengka agensi sudah diberi jakutangkan berkaul perkaranya yang kaum senentang perkara meri kontrak. Kuya UPS Menteri Ia Nemu UPS Berkuasa Menua PBT bisik hutang terjanggal nak diambil manggai 38 juta ringgit kenyau hari tahun 2002. Di samping pengurusan kewangan terutama berkaitan dengan kutipan hutang. Ini satu perkara yang ramai orang tidak suka lah. Sebab kita dapati ada satu pihak berkuasa tempatan
yang akumulatif hutang sebanyak 38 juta tidak dikutip sejak 2002. Okey. Maksudnya bukan daripada 2002 yang 38 juta, tapi berkumpul selama 20 tahun ia tidak dikutip sehingga mencapai jumlah 38 juta. Nama Pemat Bimia mencadangkan agar ya, agensi yang terbabit dengan kutipan hutang yang tertumpuk seperti ini agar mewujudkan sistem kawal senia yang lebih baik, ya, memaklumkan pemutang agar membayar hutang dan sekiranya perlu, ya, tindakan perundangan perlu dilakukan. Ia berjaga munyinya maya beranda dengan media udah ngatur penuai bahasa ngagi Dato' Petinggi Abang Zohari bergulai dengan komiti khas Kabinet Bekau Ripa Belanja dengan langgur belanja nintin tahun Badan Berkanun Negeri dengan upis berkuasa menua Sarawak Capcom di Wisma Bapak Malaysia hari 2. Madah ngau nyemetak ku ya, Dato' Dr. Juanda Capcom merik penemu lebih lagi ngagi sebagi hari company bekau perintah GLC. TBC anak company kelalu mayu lalu tebal lagi. Nda aktif ngambil ke berati baru cara ngatur agensi sida dikena nentu ke pengawal ngatur belanja dipejalai ke enggau mana serta nak nanggul penatai perintah. Kelimpah harinya ia megak madah ke hari 52 agensi, 94 agensi nerima tangkan hari audit menua. Kuya tu siti perkara ke cukup mana ungkup negeri Sarawak ale hari 4 agensinya tebal lagi berkaul ngau isu teknikal aja. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat Premier menyarankan, ya, sebagaimana saya sebut, audit kita bukan hanya bersih, tidak berteguran, tapi kita mau improvement tadi. Bahasa baiknya, audit bersih, berkilat-kilat. Kelimpah harinya, Dato' Dr. Juanda madah ke Premier Sarawak mintari pun nintian tahun dari agensi bekaul belanja. Dikena nentu ke pejalai senentang perkara bekaul, duit perintah semampai bak tika semana. Maksudnya munya belum belanja, next month jangan beri dulu. Untuk memastikan cash flow government itu sentiasa berada dalam kawalan yang baik. Kita tahulah bangkali alasan awal tahun belum sedialah, sedia paper this and that. This is first quarter. But again, second quarter mestilah telah dibelanjakan. Dan kita dapati juga ada sebagian agensi yang kita lihat, ya, sebagai contoh melakukan maintenance. Duit disimpan sampai akhir tahun, maintenance tidak dibuat dan rakyat bising tentang perkara seperti. Belah datai maya penemui bahasanya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, serta Raban Capcom ke Bukai. Pengawal meri bantu berengkah hari renggak sekolah primary yang kaum bak perkara pelajar dekat dikemerat ke di Bukit Saban. Sapi Premier Sarawak Kemuka Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugak Bas Madal, ia kenyadi pengari raya dia bergulai ngau Kaban Paling Membetung, Dato' Richard Apu ngembuan penemu ti entap bekal pemesai guna pelajar. Kuya seduai semampai dekat nyau beberi ke nama-nama bantu ke uliah ngembing pengujur pelajar balan biak di menuanya. Ia berjaku menyinya maya program Back to School Rengat Dun Bukit Saban ke diatur Bapalan Servis Dun Bukit Saban empai lama tu tadi. Mainnya Dato' Amar Douglas sugah bisi nyuak ke pemerik biak ngau kerban sekolah ngagi 940 ikut nemia sekolah primary Ari Dun Bukit Saban. Bak berita ke serat tu. Bazar Ramadan di Sibu ke digagak bak dataran Tun Tuan Kebujang tahun tu bisi nyelai agi Ari tahun ke udah. Sapi Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penglandik Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai Mada ke sekali itu bazar madanya bisi nyedia kepalan buka puasa untuk mensamayu. Sebenarnya stol ni bertambahnya tahun ini, tetapi oleh sebab kita setting macam ni dia kita boleh besarkan lagi, lebih banyakkan lagi stol ni, tetapi kita tidak mahu terlalu banyak stol sebab kita nak pastikan supaya dari segi kebersihan, dari segi teraturnya perjalanan konsep ini. Sebenarnya ini kita cuba nak buat. Kita kalau konsep ini berjaya, kita boleh buatnya setiap bulan, bukan hanya untuk bulan Ramadan. Ya, berjaku menyinyak dengan media, maya datang dengan bas bazar Ramadan Sibu, buat dataran fasa 2 Tuanku Haji Bujang Sibu, hari 1 tu tadi. Ya, kemegak Kaban Kunci Negeri Adun, nangka madah ke bazar seratu, bisi 108 iti kedai tidak tusun mana serta bisi awak kebesai endur mensemayu membeli ke barang pemakai.
Dr. Anwar Megat Madah ke Mesir Maya tahun nantai ke penemu, ngau sebana dengan WhatsApp ke dekat dipadah ke endak lama agi, berkawal pembersih ngau pemanah pemakai ke dijual dia. Nak kata dulu buletin luka Siban, lemah itu bergulang aku Siman Tawil. Berita ke sili agi daripada dengan semua alaman media UKAS yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Ke penghujung buletin UKAS lemah itu, kita mendak visi Premier 2030 Bandar Pintar Sarawak. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat malam. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan ibu negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, SINS. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan bandar pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.